Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Bidayatul Hidayah, yang pada episode kali ini kita akan membahas tentang adab atau tata krama masuk ke kamar mandi. Dan ini sangat penting sekali karena ini yang biasanya kita lakukan ya. Setiap hari, di hari-hari kita, biasanya kita tidak pernah lepas dari yang namanya kamar mandi. Di tempat kerja, kemudian di tempat bepergian, dan lain sebagainya. Kita selalu butuh yang namanya tempat atau kamar mandi untuk memenuhi hajat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Ai hadza tegese utawi iki iku babu adabi dukhulil khala'i, bab kang nerangaken adab utawa tata kramane mlebu kamar mandi. Bab yang menerangkan tentang tata krama masuk ke kamar mandi. Atau kalau mau yang lebih spesifik adalah WC, ya. Fa idza qasatta, faida kosotta mongko nalikane karep sapa sira baital ma'i ing omae banyu. Omae banyu ya disebut baital ma', omae banyu. Kalau WC itu kan water closet ya. Jadi tutup air, suatu yang ditutup oleh air. Nah, ini di bahasa Arab mulai dulu juga disebut baitul ma', omae banyu. Likobo il hajati krono arae nekani hajat. Fakot dim mungkon disikno sopo siro fit duhuli ing dalem nalikane arep melbu ya, atau ketika masuk, rijlaka ing sikil iro al yusro kang kiwo, wafil hurujilan ing dalem metu rijlakal yumna ing sikil tengen. Ketika engkau hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk memenuhi hajatmu, maka dahulukan kaki kiri pada saat masuk dan dahulukan kaki kanan pada saat keluar. Ini tata cara masuk ke kamar mandi. Yang pertama, kalau kita mau itu masuk ke kamar mandi, maka kita disuruh agar kaki kita itu kaki kiri dulu kalau mau masuk. Kemudian nanti ketika keluar itu kaki kanan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini adalah sebuah tekanan bagi kita kaum muslimin ya, bahwa kita tidak boleh lepas kesadaran. Begitu. Orang yang bisa melakukan hal seperti ini pada saat masuk kaki kiri kemudian keluar kaki kanan, ini adalah orang-orang yang benar-benar sadar akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sadar betul ya, tidak fokus misalnya, buru-buru gitu. Makanya orang yang masuk kamar mandi itu kan, kalau dia tidak menyadari kebutuhan itu, atau misalnya lebih senang menahan-nahan sampai nanti dia kebelet misalnya, maka dia tidak akan bisa menyadari itu. Nah, yang baik ini adalah orang yang betul-betul menyadari kapan butuh untuk ke kamar mandi, maka dia lakukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebelet itu sebenarnya tidak boleh di dalam ajaran Islam itu. Gitu, menahan-nahan buang hajat, BAB atau BAK itu tidak boleh. Karena akan membuat kita kehilangan konsentrasi atau kehilangan fokus. Ya. Bahkan ajaran beberapa ulama itu, kalau kita dalam situasi yang kebelet ya, pengen BAB atau BAK, itu kita tidak boleh mengambil keputusan. Jadi bukan cuma orang stres yang tidak boleh mengambil keputusan. Orang yang kebelet untuk
bi'abi atau bi'aka, itu pun tidak boleh ngambil keputusan. Artinya bagaimana? Ya dahulukan itu kebutuhan untuk bi'abi bi'akanya, itu ya, buang air kecil, buang air besarnya itu didahulukan dulu, baru kemudian berpikir lagi. Oleh sebab itu, ini ajaran mendahulukan kaki kiri, kemudian mendahulukan kaki kanan pada saat masuk dan kemudian keluar, ini adalah sebuah ajaran agar kita menjadi orang yang betul-betul sadar terhadap kebutuhan yang sifatnya daruri, gitu ya, sifatnya daruri itu keharusan tubuh kita, gitu. Walatas tashab lan ojo amrih ngancani sapa sira syai'an ing sesuatu iku alih ngatasi syai' ismullahi utawi asmane Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Gusti Allah wa rasuluhu lan asmane rasule Gusti Allah. Dan jangan sekali-kali engkau pada saat masuk kamar mandi itu ditemani dengan sesuatu yang di sesuatu itu ada sebutan Allah, ya, nama Allah, sebutan Allah gitu, dan rasul-rasul Allah. Itu tidak boleh, ya. Oleh sebab itu, kalau masuk kamar mandi sekali lagi harus sadar betul. Nah, kalau kita punya misalnya tulisan-tulisan pas kebetulan, kadang-kadang ini yang remeh-remeh itu ada undangan-undangan, ya, undangan-undangan, entah itu walimatul arus ataupun yang lain, di sana ada kadang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, kita kantongi di dalam saku kita. Nah, terus kemudian kita ke kamar mandi, maka itu tidak boleh, ya, harus disadari betul. Kemudian cincin juga. Cincin kadang-kadang kita ada tulisannya Allah, ada tulisan Muhammad, itu tidak boleh. Kalung, ya, kemudian peci kita kadang-kadang ada tulisan la ilaha illallah, itu kalau pas ada naudzubillahi min dzalik dibawa-bawa masuk ke kamar mandi, itu tidak boleh, ya. Kita lanjutkan dulu. Wala tadkhulan ojo melbu sapa sira ing kamar mandi hasirur ra'si hale gundul sirae wala hafial qadamaini lan ojo nyeker sikil lurune wakulan ngucap sapa sira indad dukhuli ing dalem nalikane melbu kamar mandi ngucap-ngucap bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minar rijsi saking kotoran an najisi kang najis al khabithi kang ngotoraken gitu ya al mukhbithi ya sama kan ngotoraken atau menjatuhkan manusia kepada kotoran asyaitoni rupani setan arrojimi kang dirajam atau ba'idun minar rahmah, ya, arrojim itu setan itu dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang pertama kita perlu tahu yang disebut di sini baitul ma' itu tempat yang kotor, ya. Tempat yang kotor itu artinya kita tidak cuma berpikir kamar mandi saja. Jadi tempat apapun yang bernada kotor itu kita tetap disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri pada saat melangkah masuk. Dan kalau kemudian keluar itu kaki kanan. Apa saja yang kotor, ya, tempat pembuangan sampah misalnya. Nah itu juga kita tetap disunnahkan melakukan hal seperti itu. Kemudian ini semua hajat kita pada saat ke kamar mandi itu ada kalanya kita qabil hajah BAB, BAK itu ada kalanya itu atau yang lain tetap disunnahkan. Ini penting sekali agar kita tidak kehilangan fadilah-fadilah, ya, keutamaan-keutamaan yang memang sudah Allah tetapkan untuk kita semua umat Nabi Muhammad ini. Jadi masuk kamar mandi mau bersih-bersih, mau ngambil sabun, misalnya ngambil handuk yang tertinggal, memasukkan sabun ke dalam kamar mandi,
itu semua kita tetap disunahkan. Dan bolak-balik berapa kali pun kesunahan-kesunahan itu tetap dianjurkan. Itu ya, bolak-balik tetap kita masih dianjurkan seperti itu. Nah, ini bagus sekali. Kemudian kita dilarang tadi membawa lafaz-lafaz yang diagungkan, ya. Ada nama Allah, ada nama Rasul, itu. Kemudian baik itu bertuliskan Arab atau bertuliskan Indonesia, itu tetap tidak boleh. Bertuliskan Inggris, bertuliskan India, tidak boleh ya. Karena itu adalah sesuatu yang agung, kita agungkan. Bagaimana mungkin kita mengagungkan sesuatu yang kita bawa-bawa dia ke tempat-tempat yang kotor. Nah, itu oleh sebab itu jangan. Kalau mau nanya hukum, hukumnya sih makruh saja. Hukumnya sih makruh saja. Tapi makruh itu kan artinya tidak disukai. Jadi kata-kata karihaya krohu, tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulullah. Mana sebaiknya ditinggalkan. Kemudian wala tadkhul hasirar ra'si, jangan sampai kita masuk ke kamar mandi itu dalam keadaan tidak bertutup kepala. Jadi kalau bisa memakai peci atau memakai tutup kepala lah pokoknya, itu tetap dipakai. Tapi ingat ya, pecinya dilihat. Jangan sampai ada tulisan-tulisan la ilaha illallah seperti itu. Jangan pakai peci-peci seperti itu. Gitu ya. Kemudian pakai sendal. Di dalam kamar mandi sebaiknya pakai sandal. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita dianjurkan begitu? Karena memang biasanya di kamar mandi itu ada binatang-binatang ya, yang berasal dari atas kita, ada yang berasal dari bawah kita. Dari bawah kita itu bisa misalnya kelabang ya, yang kita takut, atau kalajengking misalnya, kaki seribu, kecoa. Yang dari atas bisa pula ular, atau apalagi misalnya tokek. Nah, itu sangat terjadi, bisa terjadi. Apalagi kamar mandi di zaman dulu. Gitu ya. Kalau ditanya apakah kesunahan seperti itu tetap bisa berlangsung meskipun kamar mandi kita sekarang misalnya aman, tetap. Jadi kesunahan seperti itu tetap berhukumnya tetap. Sama seperti orang pakai siwak, pakai kayu arok. Itu zaman Rasulullah pakai kayu itu. Dan apakah sekarang masih tetap sunnah? Tetap gitu. Apakah bisa diganti dengan sikat gigi? Ya bisa aja, tapi kan menyulitkan gitu ya. Rasulullah aja sebenarnya ingin memerintahkan kita, satu contoh tadi bicara kesunahan itu, di setiap kita mau sholat itu disunahkan oleh Rasul untuk pakai siwak. Tapi waktu itu pakai kayu arok, pokok-pokok itu. Nah, itu coba bayangkan kalau itu kemudian setiap kali mau sholat kita ganti pakai sikat gigi. Sikat gigi itu butuh air, butuh sikat giginya yang bergerigi itu, kemudian butuh odol ya, atau pasta giginya. Kita bisa bayangkan, habis sholat fardu kita kamar mandi lagi, habis sholat sunat kita kamar mandi lagi, malah begitu. Nah, oleh sebab itu kesunahan-kesunahan seperti ini tetap dianjurkan meskipun kamar mandi kita sudah aman. Kemudian larangan yang lain di dalam kamar mandi, di dalam buku yang lain ya, kita dilarang berbicara. Tidak boleh bicara di dalam kamar mandi. Kalau ada saudaranya kemudian atau ibunya atau siapa ngajak bicara, maka diam dulu. Kalau di kamar mandi itu ya, tidak boleh berbicara. Bicara saja tidak boleh. Nyanyi bagaimana? Tambah tidak boleh. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita menobatkan diri kita menjadi penyanyi kamar mandi. Itu sangat tidak dianjurkan sekali menjadi penyanyi kamar mandi. Kalau ada orang mengucapkan salam bagaimana? Kita lagi di kamar mandi, terus kemudian ada tamu ngucapin salam di luar, di pintu kita. Assalamualaikum gitu. Kita lagi di abi atau di aka. Bagaimana itu? Diam saja. Tidak usah dijawab.
Dan yang ingin mengucapkan salam, kalau tahu saudaranya itu ada di kamar mandi, maka tidak boleh ngucapin salam. Teman bisa bayangkan tuh, balas salam lagi kita kebelet-kebeletnya, ya, qadil hajat, buang air besar, bisa dibayangkan itu. Oleh sebab itu tidak boleh. Kalau sudah di kamar mandi sudah diam, lakukan dulu apa yang harus dilakukan di kamar mandi. Itu. Kemudian di sini disampaikan oleh Imam Ghazali, waqul indad dukhul, kemudian ucapkan ketika engkau hendak masuk ke kamar mandi doa bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisil khabithi al muhbith asyaitonir rajim. Nah, doa itu. Kalau kita kadang-kadang memakai doa yang lebih pendek, ya. Lagi-lagi kalau kita pakai doa yang lebih pendek. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Biasanya itu yang paling populer. Ini Imam Ghazali agak panjang. Nah, ini di sini ada ta'awudz, a'udzu billahi, dengan menyebut nama Allah yang Allah, ya. Jadi kalau ulama dibahas ini, kenapa a'udzu itu billahi? Kenapa enggak a'udzu birrahmani? Mau tahu? Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.